kita nginep sini aja yuk. Ya ada tuh hantu mah. Diberingin sana. Makanya banyak orang kesasar muter-muter. Tapi ada syaratnya. Rafa mesti ganti baju dulu. Baju kamu teh kotor banget. Aduh, Mami mah geleh. Cepetan. Iya, Mi. Dekil banget sih. Kirain naon. Pasti kamu nyangkanya hantu ya. Mana ada hantu di sini, enggak ada, enggak ada hantu-hantuan. Ya ada tuh hantu mah. Diberingin sana. Makanya banyak orang kesasar muter-muter. Makanya biar enggak kesasar, mendingan keliling jauh ke sana. Jadi enggak muter-muter. Iya, Pak. Nuhun. Kalau gitu kami mau balik aja. Mangga Pak, atur nuhun. Nuhun Pak. Ah, dari tadi nggak nyala-nyala nih, apinya lagi manja nih. Sabar ya, baru Dax. Ya, Pak RT. Katanya sering camping. Tapi kok nyalain api doang nggak bisa sih? Sabar atuh Barodak, sabar. Ini juga lagi diusahakan. Apinya lagi baper kayaknya nih. Pasti masa gitu aja nggak bisa? Pasti lama banget sih. Aku lapar banget nih. Ayo cepetan dong. Iya, PRT. Aku udah lapar maksimal nih. Protes aja, sabar atuh. Itu ya, saya itu. Bisa nggak, PRT? Susah. Aduh, jadi dari tadi masaknya belum beres ini, Teh. Acan, acan. Asik, Mami datang lagi. Mami, apinya belum nyala-nyala, Mi. Nyalain gini aja nggak bisa. Receh. Kari aku saya. Sopa, mau bisa, Ma. Sotoy sih. Tuh Pak RT tong ditanya. Heh, jangan lihat-lihat aja. Belajar. Emang ini sulap. Ini tuh ada triknya, ada metodenya, ilmiah. Kayak ini ya tuh. Katanya tadi mau pergi. Masih kangen ya? GR, maaf ya. Karena apinya udah nyala, kalau gitu Bella, yuk kita pergi aja sekarang. Jangan, Mi. Pergi, ikut camping aja bareng kita. Iya, Mami, ntar kalau gak ada Mami, ntar aku tambah lapar lagi. Iya, Tante. Aku udah lapar banget. Ini dengerin Tante deh. Duduk. Waduh. Ya udah. Karena permintaan suara terbanyak pengennya nginep, Bella, mending kita nginep sini aja yuk. Ya ada tuh hantu mah. Diberingin sana. Makanya banyak orang kesasar muter-muter. Tapi ada syaratnya. Rafa mesti ganti baju dulu. Baju kamu teh kotor banget. Aduh, Mami mah geleh. Cepetan. Iya, Mi. Dekil banget sih. Apa lihat-lihat? Apaan sih, dilirik aja galak banget. Pas aku lagi mainan di situ ada beneran, Kak. Li,
Kayaknya benar juga sih kata Rafa. Soalnya tadi aku lagi jalan sama Tante Ranti, terus dibilangin sama warga kalau pohon gede itu emang angker. Ih, serem. Tuh kan, Kak. Udah, Kakak tetap nggak percaya. Palingan itu cerita mitos doang. Hei, baru Dax. Wah, malah ngobrol di sini tuh kumaha. Bukannya nyari kayu bakar. Makin lama kayu bakar datang, makin lama kita makan enak. So, terserah. Mau nggak? Jangan, PT. Adam, kamu teh daripada diem aja di sini menemenuhin tenda, mendingan kamu ikut sama Pak Rete cari kayu bakar. Yuk. Bella sama Tante di sini aja, kita siapin yang buat mau dimasak, bener teh? Ya, oke, Bro Dax, come on. Let's go. Jangan lama-lama ya. Ayo anak-anak, semangat cari kayu bakarnya. Nih Pak Rete aja dapat nih tuh. Ayo, supaya nanti malam aku kita... Aku udah tiga. Pinter gitu dong. Di mana? Situ tadi. Masa sih? Loknya tadi ada. Dia jalan ke situ. Ya udah dicek PRT. Rafa kan suka ngebayangin yang enggak-enggak, padahal enggak ada. Beneran kali tadi ada. Aku enggak bohong. Coba PRT buktiin. Aduh, kenapa saya lagi sih? Saya juga sebenarnya takut ini teh. Tapi kalau mereka tahu kalau saya takut, aduh, harga diri RT bisa diketawain ini mah. Ayo cek Pak RT, ayo. Iya, sebentar ya. Pak RT cek dulu ya. Nggak ada apa-apa. Tuh, nggak ada apa-apa beneran. Aman. Ya, Pak RT marem sih. Kok dia tahu? Aing mah kapangnya modal, uy. Udah nggak ada apa-apa, tenang aja. Udawan! Astagfirullahaladzim. Kelak, kanan. Mana? Nggak ada apa-apa. Hei, Baru Dax. Tenang aja. Saya ini RT. Gak mungkin saya takut sama kayak gituan. Apalagi sama kuntilanak. Pada pergi sih. Ya, padahal udah susah-susah cari kayu bakar. Dibuang gitu aja. Ntar malam gak jadi masak deh. Aduh. Sama kucing aja takut. Jagung yang ke-10. Masih ada mah tuh kena beteng wae. Baru Dax. Ya, dengikeun. Pohon itu dari zaman dulu memang bisa disebut pohon misterius. Jadi barang siapa yang dekat sana atau lewat atau melecehkan pohon itu, pasti saja ada kejadian apa-apa. Aneh-aneh lah. Ada barang dahar wae tuh kamu teh. Ih, PA. Enggak enak dong. Cerita Pak RT bikin takut aja. Tapi penasaran juga sih. Makanya kalau sebelum tidur itu baca doa, lebih berhati-hatilah pokoknya mah.
Telucu. Kenapa Pak Rete? Nggak denger itu.